Sementara itu, sejumlah tokoh masyarakat Aceh mengungkapkan kedatangan atau kunjungan Anies Baswedan di Tanah Rencong tidak perlu dipersoalkan. Dalam tradisi Aceh, warga akan menghormati siapapun yang datang berkunjung. Bahkan sebagian warga Aceh menilai sosok Anies Baswedan seperti ulama. Tradisi dan budaya masyarakat Aceh, kehadiran tamu itu suatu kehormatan. Dan kehadiran Pak Anies di Aceh sudah lama sekali ditunggu-tunggu. Dan karena itu ada hal-hal yang kecil itu kami ingin sampaikan bahwa itu tidak mewakili masyarakat Aceh. Dan itu terbukti mulai dari penyambutan kemarin sampai di beberapa kegiatan luar biasa. Ya, kita lihat pertama dulu penampilan beliau. Nah, itu. Lalu kemudian beliau ngomong, bicara. Nah, itu. Lalu bicara itu memang beliau itu seperti ulama itu. Tengku kalau bahasa Aceh. Nah, jadi kalau demikian halnya, masyarakat Aceh sangat simpati kepada beliau. Jadi dalam istilah orang Aceh, pemulia jame adat katanya. Nah, artinya memuliakan tamu itu sebuah kewajiban bagi orang di mana berada ketika ada tamu harus kita muliakan. Jadi kalau ada isu-isu yang menolak, saya pikir itu ketidakketerwakilan masyarakat Aceh bisa dipastikan. Pasti itu ada persoalan invisible hand, ya, itu kan sudah bicara politik.